Sejak pertengahan Maret 2017, BBM jenis premium tidak ada lagi di pasaran. SPBU yang ada hanya melayani konsumen untuk mendapatkan BBM jenis Pertamax atau Pertalite yang harganya tentu jauh lebih mahal. Hilangnya BBM jenis premium di pasaran menjadi tanda tanya besar, khususnya masyarakat yang selama ini akrab dengan bahan bakar yang jauh lebih murah ini. Pihak pengusaha SPBU sendiri mengakui bahwa ketiadaan premium atau bensin di pasaran sudah sejak pertengahan Maret lalu dan kemungkinan tidak akan dipasarkan lagi untuk umum. Hal ini berdasarkan kebijakan PT Pertamina sebagai distributor di Kota Sibolga. PT Pertamina sendiri tidak membantah ketiadaan BBM jenis premium di pasaran. Kepada media, Sales Eksekutif Retail 5 PT Pertamina Depok Sibolga, Jul Firman menerangkan bahwa ketiadaan premium di pasaran murni karena kebutuhan pasar, di mana permintaan konsumen terhadap BBM jenis Pertalite meningkat, sementara untuk BBM jenis premium menurun. Untuk kebutuhan premium sih tercover ya, ada SPBU yang masih jual premium. Tapi faktor yang utama sih kebutuhan pasar. Nah, atas kebutuhan pasar tersebut, ya, itulah mungkin dari rekan-rekan SPBU ingin mengakomodirnya untuk menghadirkan produk Pertalite. Tapi kita selalu berkoordinasi sama SPBU. Seandainya kebutuhan pasar nanti lebih memilih premium, mungkin nanti premium akan dimaksimalkan. Samsul Pasaribu, Noli TV, mengabarkan.